kita duduk di masjid. Yalah, di masjid kadang ada ada makanan sebagainya. Janganlah bungkus dulu. Ni dia bungkus dulu, bungkus, relax. Hai, buat apa kasut? Bungkus. Kan tak habis lagi. Ni contoh bukan masjid sini. Ada orang pergi rumah kenduri orang, gitu dia relax je bungkus. Mana boleh makanan orang? Jangankan bungkus. Makanan itu kalau tidak diajak pun kita tak boleh makan. Tak boleh. Nabi tak benarkan kita pergi ke rumah orang yang tidak diundang. Tak boleh. Tapi lah kita kalau orang dah datang takkan tak bagi kan. Dah maaf lah Pak Haji, saya bawa kawan ni boleh? Tak apalah masuklah. Berapa ramai? Alah ni kami ni ada konvoi motor 100 biji. Maaf. Penuh. Itu kena betul-betul. Sebab tu kena rasa semua perkara. Semua perkara. Sebab itu kita sebut tadi dalam konteks ibadat, sebutlah. Puasa lagi lah. Puasa tak payah cakap lah tuan. Itu paling tinggi muraqabah. Kan? Ihsan dalam ibadah paling tinggi puasa. Itu jangan. Tiap-tiap tahun soalan sama. Saya bangun subuh tadi Ustaz. Sebelum subuh saya makan tapi terlupa lepas niat. Takut tu. Takut Allah tak nampak dia. Dia risau. Jaga betul. Sebab itu bulan puasa mengumpat pun. Tinggi munakabah. Semayang puasa. Lain? Oh kak. Zakat. Zakat. Dah habis duit pun tanya Ustaz. KWSP wajib zakat ke KWSP? Eh wajiblah. Alamak, saya dah habis dah kata dia. Tak rasa Allah tak nada situ. Utang orang? Orang. Utang orang. Ah. Bayar ke tak bayar? Bayar. Yalah, yang bayar jawab kuatlah. Yang tak bayar kan perlahan jawabnya. Bayar insya-Allah. So. Patut kita kena rasalah. Takkan Allah Ta'ala tengok bab lain saja, bab hutang pun besok Allah akan tanya. Sehingga kata nanti sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bagi isyarat pada orang yang sedang syahid berperang di jalan Allah. Nabi kata orang ni tak, dia tak lepas walaupun syahid. Kenapa? Sebab dia berhutang. Maknanya orang syahid ni sebesar-besar makam. Makna orang yang paling tinggi makam di sisi Allah Ta'ala antaranya orang yang syahid. Tapi oleh kerana dia berhutang, tidak dipandang syahid dalam dia berjihad untuk agama Allah Ta'ala. Ya, baik.